ingin membuat form entry data seperti ini, yang simple dan menarik. Ini tutorialnya. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe. Pertama kita buat dulu formnya. Klik File. Ke More. Atau Options. Akan muncul tampilan seperti ini. Masuk ke Quick Access Toolbar. Pilih All Comments. Scroll ke bawah pilih Form. Selanjutnya klik dan Add. Lalu OK. Maka akan muncul di pojok kiri. Terlebih dahulu blok data yang akan di-entry. Sebelum kita klik menu formnya. Selanjutnya nyaklik menu formnya. Akan muncul notifikasi seperti ini, tekan OK. Dan ini hasilnya, tinggal kita entry datanya. Maka datanya akan otomatis terinput di Excel. Selamat mencoba.